السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صرف الأنبياء والمرسلين إيمان المتقين سيدنا حر المحجلين وعلى آله وأصحابه ودريات أجمعين أما بعد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق ونصر الحق بالحق والهادي لا صراطك المستقيم sallallahu alaihi wa ala alihi qadrihi wa alim para sobat ngaji yang dirahmati oleh Allah kali ini saya masih dalam perjalanan saya sempatkan sedikit menceritakan tentang sebuah kisah kisah seorang pelacur yang masuk surga kalau dalam pikiran kita, image kita, pelacur itu wanita yang nista, yang kotor, yang penuh dosa, yang bergelimang dalam kubangan maksiat, dan apapun istilahnya yang diludahkan masyarakat kepadanya. Suatu ketika kisah ini ada di Jazirah Arab, padang pasir yang tandus, seorang wanita pelacur Berjalan di panasnya terik matahari padang pasir yang begitu panas, kering, dan tidak ada air. Apalagi makanan, pelacur ini hampir mati karena kehausan. Dalam perjalanannya di padang pasir, dia menemukan sebuah sumur tua. Dilihatnya di dalam sumur itu ada air dalam sekali. Karena hampir mati kehausan, maka dengan segala caranya dia turun ke dalam sumur tersebut, dengan merangkak menuruni tembok dindingnya sumur sampai ke bawah dasar sumur. Di dalam sumur itu, di dasarnya dia minum sepuasnya, menuntaskan rasa dahaganya, sampai sudah tidak kehausan lagi. Maka dia pun naik ke atas ke permukaan sumur. Di atas permukaan sumur tersebut dia menemukan atau melihat seekor anjing buduk. Yang tadinya seperti dia juga, hampir mati kehausan, berjalan terseok-seok, menahan lapar dan dahaganya anjing itu hampir mati. Karena panasnya pedang pasir dan tidak ada air. Tentu saja. Anjing ini tidak dapat turun ke bawah, maka si wanita pelacur tadi dengan rasa ibanya yang dia rasakan pada hewan tersebut, meskipun ini hewan anjing buduk, anjing yang kumal, yang jelek sekali bulunya, tapi dia kasihan terhadap makhluk tersebut, maka wanita tersebut turun lagi ke dasar sumur dengan susah payah dengan memanjat dinding demi dinding sumur tersebut sampai ke bawah dasarnya sumur mendapati air dia isi terompahnya penuh-penuh dengan air tersebut kemudian dia naik lagi ke atas dengan susah payah pula sambil menggigit terompahnya yang penuh dengan air sampai di atas permukaan sumur maka diminumkannya air dalam terompahnya tadi ke dalam ke pada si anjing sehingga anjing tersebut minum, dan dia tidak jadi mati kehausan. Anjing tersebut sehat lagi karena hausnya sudah terobati. Apa dibalik kisah ini? Ternyata si wanita pendosa ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah hanya karena dia merasa kasihan, merasa iba terhadap anjing buduk terhadap hewan yang kelihatannya kotor, kumal dan menjijikan tapi rasa ibanya, rasa belas kasihnya pada sesama makhluk ciptaan Allah ini yang membuat dia diampuni dosa-dosanya dan dia pun termasuk dalam penghuni sorga. Benang merah yang kita tarik dari kisah ini adalah bahwa kita yang menolong makhluk lain meskipun itu hewan ternyata Allah ampuni karena niat baiknya karena rasa ibanya karena rasa belas kasihnya meskipun kepada hewan seekor anjing buduk pelajarannya adalah apalagi kalau kita merasa belas kasih merasa iba terhadap sesama manusia gelandangan di pinggir jalan fakir miskin yang terlunta-lunta yang kelaparan yang kehausan kalau kita memberi makan, memberi minum pada mereka Tentu lebih dari kisah pelacur ini tadi Kalau pelacur ini tadi memberi minum pada si anjing buduk Dan dia dosa-dosanya diampuni dan dia masuk sorga Apalagi anda-anda sekalian Kita semua ini yang memberi makan pada fakir miskin, gelandangan, orang terunta-lunta Orang yang tidak bisa makan Sehingga bisa makan, bisa minum dan terobati Lapar dan daganya tentu lebih diampuni dosa-dosa kita. Semoga sedikit kisah ini dalam perjalanan saya menginspirasi, menggugah rasa nurani kita bahwa di luar sana, di luar sana jangankan hewan, banyak manusia, saudara-saudara kita juga yang kelaparan, kehausan, dan butuh pertolongan kita semua. Semoga bermanfaat. Sekian aku luqolihada wa astaghfirullah. Alaikum takabbalallahu minna wa minkum taqabbalia karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.